91, 92, 93, 94, 95. Mama papanya boleh mendampingi, kakaknya boleh mendampingi, tapi nanti begitu masuk ke dalam, langsung ke bagian kanan dan kiri di pinggir ya. Ada hari lain juga untuk jalanannya ada lagi. Iya, aku juga ikut disuntik. Gimana perasaannya mau divaksin? 8.15 kemarin ke belakang. Tapi kan gak tatap muka kan? Ini dari ini kelas ya? SMA berapa? Kelas berapa? 10. Enggak ada yang kenal semua ada. Car dulu masa enggak pernah kecil. SMA berapa? 32 juga. Kelas 10 juga. Rumahnya di mana? Mau. Mau disuruh buka baju aja. Oh, bisa. Cus. Saya dulu masih ngerasain loh yang suntikan gua pakai dibakar dulu. Kenal sama dia sebenarnya sampai DTP. Kecepatan vaksinasi yang dilakukan TNI khususnya TNI AL sendiri seperti apa nih Pak? Baik, selamat pagi rekan-rekan media. Yang jelas sampai detik ini TNI Angkatan Laut khususnya melaksanakan program pemerintah mulai dari Bapak Presiden, Panglima TNI, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Pak Laksamana Yudo Margono. Nah, ini memerintahkan kepada jajaran seluruh Kotama TNI Angkatan Laut supaya melaksanakan serbuan vaksin. Hal ini adalah mendukung program kerjanya dari Bapak Presiden. Jadi program kita ini yang untuk ketingkatan usia 12 sampai 17 tahun ini adalah yang ketiga kalinya. Dan hari ini targetnya adalah 1.000. Yang sudah mendaftar ada 975 dari 6 sekolah. Salah satunya SMA 32 itu. Jadi harapannya program vaksin yang dari pemerintah kita bisa berjalan dengan percepatan-percepatan yang ada. Dan tes koal khususnya karena memang kita punya fasilitas atau tempat yang memadai, tenaga kesehatannya juga yang sudah profesional, kita bisa melaksanakan di sini. Jadi program ini masih akan berkelanjutan. Mungkin sesudah hari ini, minggu depan juga akan ada. Bisa dikatakan, hampir bisa dikatakan seminggu bisa satu kali atau seminggu dua kali. Targetnya kepada khususnya anak-anak yang usia 12 sampai 17 tahun. Pak, dikhususkan ke sekolah-sekolah gak sih Pak? Sekolah untuk vaksinasi anak ini? Ya, memang target-targetnya hari ini kan ada 6 sekolah yang sudah mendaftarkan. Nanti dibagi 2 gelombang, pagi dari jam 9, dan nanti ada lagi
sesudah jam 13 sampai sore lah, sampai habis gitu. Terima kasih Pak. Ada lagi? Izin Bapak, untuk pelaksanaan kegiatan vaksin anak ini dilakukan di seluruh lembaga pendidikan TNI AL di Indonesia atau hanya di Jakarta saja? Tidak, jadi seluruh Indonesia. Jadi angkatan laut seluruh Indonesia, kalau di sini memang kebetulan saya sekual, ya, sekolah staf dan komando angkatan laut. Tapi yang lainnya juga ada, seperti di Lantamal, di Kota Bima, Lantamal-Lantamal dari Sabang sampai Merauke, atau Lanal dari Sabang sampai Merauke juga. Jadi program ini TNI Angkatan Laut turut serta mendukung program pemerintah, ya. Ada aja di mana, dari Sabang sampai Merauke. Kalau mungkin bisa dibuka di berita-berita kan pasti melihat. Ada yang di Padang, ada yang di Tanjung Pinang, ada yang di Bangka Belitung, semuanya ada. Untuk ada target vaksin anak sendiri, izin Bapak di Seskual itu apa? Kalau targetnya vaksin di Seskual, setiap vaksin ini 1.000. 1.000 ya? 1.000, hari ini sudah ada 975. Nanti setiap ada kesempatan kita akan 1.000. Kalau ditanya sampai kapan? Sampai semuanya tervaksin. Siap. Jadi kita akan terus berjalan. Ada lagi? Tenaga kesehatannya apa dari? Oh, tenaga kesehatannya gini. Dari Seskual ada tenaga kesehatan, kan kita ada satuan kesehatan. Dan kita kalau ada keterbatasan atau kurang, kita akan kerjasama dengan dari Dinas Kesehatan Jakarta Selatan atau kemarin juga ada dari kelurahan. Jadi ini bukan hanya untuk TNI Angkatan Laut, tapi mungkin darat, laut, dan udara itu juga melaksanakan program seperti ini. Untuk hari ini tenaga kesehatannya ada nggak yang perbantuan gabungan? Hari ini kebetulan ada. Nah, kita dapat perbantukan. Untuk persyaratan yang ingin divaksin apa aja, Pak? Persyaratannya yang jelas usianya udah 12 tahun sampai 17 tahun. Sehat, ya kan? Tidak punya kendala lain. Tapi umumnya karena masih anak-anak, umumnya mereka sehat semua. Gitu. Tidak ada masalah komorbid atau mungkin darah tinggi kan gitu ya, darah tinggi atau ya, baik-baik aja Pak ya. Ini kan kebanyakan sekolah ya Pak, anak-anak sekolah, tapi ya. Kalau yang anak tidak sekolah tapi usianya sudah masuk bisa? Boleh, silakan. Masnya sudah divaksin belum? Sudah Pak. Oh sudah, kalau belum vaksin lagi kan gitu. Oke, gak ada masalah. Ada lagi? Kita door-to-door ke SMA. Bahkan programnya nanti akan ada door to door ke SMA. Jadi datang ke sekolah sana. 1, 2, 3 lagi. 1, 2, 3 ya. Yang ketiga untuk anak Indonesia sehat. Perkenalkan, nama saya Kanaya Malina Putri, perwakilan dari SMAN 32 Jakarta. Ingin mengucapkan terima kasih kepada TNI AL, khususnya Seskual, telah memfasilitas vaksin kami, vaksin anak Indonesia sehat.